Kemudian apa yang dimaksud dengan ijma sahabat itu? Karena kenapa ijma sahabat tidak ijma yang lainnya? Karena ijma sahabat memungkinkan terjadi, bahkan sangat memungkinkan terjadi. Karena masyarakat mereka tidak banyak dan dapat diketahui. Karena itu bisa terjadi, bahkan sangat memungkinkan terjadinya ijma. Setelah itu tersebar ulama begitu banyak dan sangat sulit untuk menentukan terjadinya ijma mereka. Oleh karena itu ijma yang sangat mungkin, yang memungkinkan, bahkan sangat mungkin terjadi adalah ijma sahabat. Atau menurut Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya tadi, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ijma'nya kaum salaf. Tapi tentu yang dimaksud adalah sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Di sini di halaman 91 saya jelaskan apa yang dimaksud dengan ijma' atau kesepakatan para sahabat itu. Ada dua. Ijma' pertama, kesepakatan mereka tentang sesuatu masalah yang telah diketahui bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya atau menentangnya. Karena sifat sahabat mengikuti Nabi mereka alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum. Apabila terjadi pelanggaran yang mereka ketahui bahwa ini menyalahi, bahwa perbuatan atau perkataan ini menyalahi Alkitab atau sunnah yang telah sampai kepada mereka, maka pasti mereka akan memberitahukannya. Itu kita ketahui dari perjalanan mereka. Dari mana ini kita tahu perjalanan? Dari hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Kan hadis dari riwayat mereka. Ada kalanya mereka menyampaikan hadis untuk menegur seseorang, bahkan menegur sahabat yang lain yang menyelisihi hadis ini. Itu bertebaran di kitab-kitab hadis. Dari situ kita ketahui kalau ada suatu masalah dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya, maka terjadilah ijma, kesepakatan. Nanti ada contohnya, kesepakatan bersama. Ijma yang kedua, perhatikan, atau salah seorang dari mereka mengatakan dan berpendapat tentang sesuatu masalah di hadapan para sahabat yang lain, atau perkataan sahabat itu telah diketahui dan didengar serta tersebar luas oleh mereka walaupun sebagian tidak menyaksikan dan mendengarnya secara langsung. Kemudian mereka diam dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya atau menentangnya, maka terjadilah ijma. Yang kedua ini biasa dinamakan ijma sukuti, yakni mereka diam semuanya. Ada sahabat, sebagian sahabat berpendapat seperti ini, mengatakan seperti ini, berbuat seperti ini, dan diketahui oleh umumnya sahabat atau sahabat yang lain mendengarnya walaupun tidak menyaksikan langsung, tidak mendengarnya langsung, dia mendengar dari sahabat yang lain dan mereka semua diam, maka itu terjadi ijma. Ya, itu. Kemudian ada beberapa contoh, misalnya di sini saya bawakan halaman 92, ijma mereka di dalam bermanhaj. Ini sudah ada nas Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi mereka, yakni manhaj mereka yang hak dengan mengikuti Alkitab dan Sunnah dan tidak menyelisihi atau mendahului keduanya. Yakni Alkitab dan Sunnah itu ada di hadapan mereka, di atas kepala dan depan pandangan mereka. Al-ra'si wal-ain. Kalau Allah sudah berfirman dan Nabi SAW sudah bersabda, maka batallah semua pendapat. Jadi mereka berjalan beredar, hidup dengan keduanya ini, Al-Kitab dan Sunnah. Kemudian yang ijma' yang lain lagi, saya berikan catatan, mereka akidah, mereka berakidah dengan akidah yang sahih. Ini seakan-akan manhaj berbeda dengan akidah. Ini pendapat sebagian ulama, karena manhaj itu merupakan sikap, cara. Dan Rabbuna kan membedakannya, sudah kita bahas. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Antara syir'atan wa minhajan berbeda.
Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Ini mereka memiliki akidah yang sahihah. Oleh karena itu saya berikan contoh, tidak ada yang mereka yang menjadi kuburiyun. Kuburiyun itu para pengagum kubur. Yang banyak larangan Nabi SAW yang berkaitan dengan kubur. Dan mereka melakukannya. Sehingga mereka dikatakan kuburiyun. Para pengagum dan para penyembah kubur, mereka mendatangi kubur-kubur yang mereka anggap mulia. Mereka bersimpuh di situ dan mereka berdoa kepada Allah dengan perantara ahli kubur. Dan kadang-kadang atau sebagian langsung meminta kepada penghuni kubur. Dan itu terjadi di masyarakat. Dan akidah sahabat tidak seperti itu. Di hadapan mereka ada kubur termulia di dunia. Kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bersimpuh meminta kepada Allah dengan perantara Nabi. Setelah beliau wafat, tidak pernah. Sepanjang perjalanan mereka, selama satu abad setelah Nabi SAW wafat. Dari tahun 11 Hijriah, tak sampai tahun 110 Hijriah. Satu abad perjalanan para sahabat. Karena dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat di tahun ke-11 Hijriah. Bahwa saat 100 tahun ke depan, tidak ada seorang pun yang hidup di permukaan bumi ini, yang saat ini hidup di permukaan bumi ini. Hadis itu dijadikan dalil bahwa kehidupan para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat selama 100 tahun satu abad berdasarkan hadis itu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, 100 tahun ke depan, berarti satu abad. Orang yang hidup sekarang ini tidak akan hidup lagi setelah itu. Berarti kalau ada orang mengaku sebagai sahabat di tahun 115 atau 120, ya ini bohong. Tidak ada yang hidup lagi setelah 110 Hijriah atau 111 Hijriah. Satu selama itu tidak ada yang bersimpuh meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Kecuali beliau masih hidup, beliau mendatanginya. Mereka mendatanginya. Mereka meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah. Ini dia hadisnya. Apalagi meminta langsung kepada Nabi, ya Rasulullah tolonglah kami. Setelah beliau wafat di kuburnya, tidak ada. Kalau kita memeriksa berdasarkan dalil yang sahih. Kalau dalil yang dhaif ada. Dalil sahih tidak pernah. Bersih. Bersih para sahabat itu. Itu manhaj yang harus diikuti, wajib bagi setiap muslim. Ini salah satu hadisnya. An Anasin anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fataskina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina faskina qala yani Anas fayusqawna. Sahih rawahu Al-Bukhari. Dari Anas, ia menceritakan kepada kita, sesungguhnya Umar bin Khattab apabila mereka ditimpa musim kemarau, beliau meminta hujan kepada Allah dengan perantara doanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang masih hidup. Maka beliau berdoa, yakni Umar, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepadamu dengan doa Nabi kami untuk meminta hujan kepadamu. Ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, ada hadis Bukhari. Ketika Nabi SAW berkhutbah Jumat, datang seseorang meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan karena sekarang sudah kering kemarau. Maka beliau berdoa mengangkat tangannya tinggi-tinggi begini. Gini. Begitu. Ini Allah di atas. Ini. Dan para sahabat mengangkat tangan semuanya. Itu istisqa tanpa solat. Turun hujan. Setelah itu turun hujan. Ada hadis Bukhari. Sampai sepekan. Jumat depan datang lagi orang yang sama. Banjir. Minta lagi pada Allah. Jangan pakai pawang hujan. Ini menduakan Allah. Minta kepada Allah. Nabi SAW minta kepada Allah agar hujannya hujan lokal sekelilingnya saja. Tadi selama sepekan hujan terus di mana-mana, banjir. Doa, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah yang menurunkan hujan. Itu kita.
ketika Nabi masih hidup, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka lihat perkataan Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fataskina. Ya Allah, dahulu kami bertawassul. Ini salah satu tawassul yang masyru', yang disyariatkan, yang benar. Kepadamu dengan Nabi kami, yakni dengan doanya Nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami, yaitu Abbas. Maka berikanlah hujan. Maka Abbas minta, doa ya Abbas. Doa Abbas. Kata Anas, fayusqawna. Mana ada yang tawassul dengan mendatangi kubur Nabi. Kubur termulia. Hanya beberapa langkah saja dari rumah mereka di Madinah. Tidak pernah. Tidak pernah sepanjang hayat kehidupan mereka yang kemudian diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian muncullah kuburiyun. Dan sab terdepannya adalah Rafidhah Syiah yang memasukkan ke dalam Islam. Ini sudah pernah saya jelaskan. Ya. Kemudian ada penamaan tawassul dengan nama yang lain, yaitu meminta kepada Allah dengan perantara orang yang telah mati. Ini nama tawassul yang salah digunakan, bukan itu tawassul. Oleh karena itu saya membawakan dua buah hadis Nabi yang merupakan kaidah bahwa nanti umat beliau akan menamakan sesuatu yang haram terlihat halal. Perhatikan hadisnya, halaman 95. Inna nasan min ummati yashrabuna al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sesungguhnya sebagian manusia dari umatku akan meminum khamr, minuman keras. Kemudian mereka menamakannya bukan dengan nama aslinya, nama khamr, agar dikenal oleh manusia. Ada yang menamakan ini obat, ada yang menamakan macam-macam. Sabda Rasulullah SAW, yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan bukan dengan namanya yang asli, merupakan kaidah bahwa sesuatu itu harus dinamakan dengan nama aslinya. Ini saya terangkan. Kemudian hadis yang kedua juga saya bawakan, halaman 97. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azib. Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina. Ada kita dengar nikah mut'ah dari Syiah, padahal telah diharamkan oleh Rasulullah SAW abadan, selama-lamanya sampai hari kiamat. Awalnya diizinkan di dalam safar, bukan ketika mukim. Beberapa hari kemudian dilarang. Dan terus sampai hari kiamat. Salah satu rawinya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tapi Syiah tetaplah Syiah. Juga sutra, juga khomr, juga ma'azib. Ma'azib itu peralatan musik. Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina dan sutra dan khomr serta alat-alat musik. Al-ma'azib. Ini. Kemudian halaman 99 di beberapa nukilan tentang ijma para sahabat. Ijma mereka di dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak pernah terjadi perselisihan di antara para sahabat dalam satu masalah pun dari masalah-masalah nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Bahkan mereka semuanya telah menjadi satu kalimat dari yang pertama sampai yang terakhir dalam menetapkan apa yang dikatakan oleh Alkitab dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah. Jadi saya menukil dari kitab yang sangat berharga khususnya bagi para ulama dan para pelajar, yaitu kitab I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in, sebuah kitab usul yang cara penulisannya berbeda dengan cara penulisan para ahli usul fiqh.
beliau meneliti, yaitu Al-Imam Ibn Al-Qayyim, penulis kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ini tentu saja cetakan lama yang saya punya, yang ada di Maktabah Lipia waktu itu. Ini cetakan lama sekali. Bahwa para sahabat secara keseluruhan menetapkan nama dan sifat Allah apa adanya. Tidak pernah dinukil bahwa mereka pernah berselisih tentang sesuatu masalah, tentang satu nama atau sifat Allah. Tidak pernah. Ada ijma mereka. Mereka mengikuti Alkitab dan Sunnah. Mereka mempunyai beberapa dasar di sini. Dasar pertama, isbat. Menetapkan nama dan sifat Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, apa adanya. Sehingga kaum salaf mengatakan, kalau Allah tidak berfirman bahwa dia mempunyai wajah, mempunyai tangan dan seterusnya, kami tidak akan mengatakan seperti itu. Tetapi Allah berfirman bahwa ia, dia, Allah mempunyai wajah yang disifatkan dengan kebesaran dan kemuliaan. Dan Allah menyatakan langsung bahwa ia mempunyai kedua tangan. Sehingga Allah menegur, mengingkari iblis yang tidak mau sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kalau Allah tidak berfirman demikian, kita tidak akan mengatakan seperti itu. Kita mengatakan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, dan seterusnya. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Karena Allah berfirman seperti itu. Isbat, apa adanya. Dan mereka orang yang paling tahu tentang lughatul Arab, bahasa Arab. Dasar yang kedua, mereka menafikan, meniadakan. Itu mereka menafikan, meniadakan penyamaan dan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Baik pada zatnya, dan pada perbuatannya, dan pada perkataannya, dan nama serta sifat-sifatnya tidak sama. Karena Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un, wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian bagian akhir dari ayat itu, wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah menetapkan bahwa Allah maha mendengar, tentunya dengan pendengaran, dan maha melihat, tentunya dengan penglihatan. Dasar yang ketiga, mengetahui maknanya, yaitu mereka mengetahui makna dari nama dan sifat Allah yang Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya dalam Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Nah, ini ada pembicaraan dan dia berikan dasar yang keempat. Mereka tidak bertanya bagaimana sifat Allah itu, tidak boleh bertanya. Ini masalah besar. Barangkali antum masih ingat dan segar ingatan antum ketika Imam Malik rahimahullahu taala ditanya tentang bagaimana istiwa Allah itu di atas arsy-Nya. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy, dia istiwa. Kaget Imam Malik dan dia merasa pertanyaan besar, kaifiyah yang Allah tidak beritahukan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW tidak menjelaskannya tentang bagaimana sifat Allah itu. Tidak menjelaskan. Yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, nama dan sifat-sifat Allah yang begitu banyak. Tapi bagaimananya tidak dijelaskan. Nah, ketika ditanya, ini pertanyaan besar yang berkaitan dengan Ar-Rahman. Maka Imam Malik tertunduk dan bercucuran keringat. Dia mengatakan dia gemetar itu. Lama dia. Kemudian tersingkap baginya. Dan dia menjawab. Bahwa istiwa itu maklum. Orang Arab tahu apa arti istiwa. Yaitu ala wartafa. Berada di atas. Bersifat dengan ketinggian. Itu maklum. Sudah diketahui. Nah, itu mengetahui artinya.
Sedangkan kaifiyahnya bagaimana Allah istiwa, majhul. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukannya. Maka ketika Allah tidak memberitahukannya, jangan kita cari-cari jalan untuk mengetahui. Beriman kepadanya wajib, dan bertanya tentangnya bid'ah. Saya lihat engkau rajulun su, orang yang buruk, yakni akidahnya. Lalu dia perintahkan murid-muridnya, keluarkan orang ini dari majelis, karena dia melemparkan pertanyaan yang bisa menimbulkan berbagai macam kerancuan. Dari situ nanti akan bertanya, bagaimana wajah Allah itu, bagaimana tangan Allah itu, dan seterusnya. Nah, Imam Malik menutup pintu kerusakan ini. Diusirlah, suruh keluar orang itu. Ya, nah, ini tidak boleh bertanya. Nah, ini saya berikan contoh. Kemudian pada halaman 105, ijma mereka dalam membukukan Al-Quran menjadi satu kitab. Yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, dan kemudian pada zaman Utsman bin Affan. Ijma mereka, dan mereka mempunyai dasar baik dari ayat maupun dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengisyaratkan bahwa kitab ini Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf seperti ini. Itu terjadi pada zaman Abu Bakar Siddiq. Kemudian diulang lagi pada zaman Utsman bin Affan. Dan semua ijma, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ini membantah perkataan Rafidhah. Kemudian di antara ijma mereka lagi halaman 106, ijma mereka dalam menetapkan satu bacaan Al-Quran pada zaman Khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang pada zaman Nabi SAW bacaan Quran itu diturunkan Allah kepada beliau sebanyak 7 huruf, yakni 7 bahasa Arab, untuk memudahkan bangsa Arab membacanya. Dengan bahasa ini, dengan bahasa, semuanya bahasa Arab. Ada 7 huruf, 7 lugah. Ya, saya jelaskan. Yang berbeda lafaznya. Lafaznya berbeda. Tetapi maknanya satu dan sama. Ada lagi, berbeda lafaz dan maknanya. Tetapi semuanya benar adanya. Dan itu bisa kita buktikan di hadis-hadis. Sahabat ini membaca surat Al-Furqan dengan lafaz begini. Umar bin Khattab membaca surat Al-Furqan dengan lafaz ini. Sehingga pernah terjadi keributan. Lalu dibawa kepada Nabi SAW. Dan Nabi membenarkan. Nabi SAW membenarkan keduanya. Itu 7 lugah. Itu awalnya. Karena Nabi SAW meminta dari 1, 2 minta terus sampai 7. Ya. Ini hadisnya mutawatir. Yang dimaksud adalah untuk kemudahan kaum muslimin ketika itu dalam membaca Al-Quran, sehingga mereka dapat memilih bacaan yang mudah bagi mereka. Tetapi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, ketika banyak orang yang masuk Islam dari orang-orang ajam, orang-orang asing banyak masuk Islam selain dari bangsa Arab, maka terjadilah kesalahan dan perselisihan dalam membaca Al-Quran. Nah, ini kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, bacalah Al-Quran selama hati-hati kamu bersatu. Kalau terjadi perselisihan, tinggalkan. Nah, itu terjadilah ketika itu, pada zaman itu. Ketika orang-orang asing masuk ke dalam, ketika banyak yang masuk Islam dari orang-orang asing, yakni selain dari orang Arab, maka ketika mereka membaca Al-Quran terjadi kesalahan. Karena waktu itu Al-Quran belum ada titik, belum ada harokat. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Itu asal bahasa Arab. Dan mereka bisa membacanya. Ya, tidak ada ba titik bawah satu, ta titik dua atas, sa titik tiga atas, shin titik gitu, jim tidak ada, jim ha kha sama hurufnya. Bagaimana antum baca? Belakangan baru ulama memberikan ada titik karena kesalahan baca itu, kemudian ditambah dengan harokat ini fathah a i u
sehingga benar asalnya tidak, apalagi dengan tujuh lugah itu, maka terjadi kekacauan dari orang-orang ajam ini. Lalu kemudian para sahabat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan sepakat menetapkan satu huruf saja yang akan dipakai untuk membaca Al-Quran dari tujuh huruf yang diturunkan. Sepakat. Yaitu yang diambil adalah bahasa asalnya orang-orang Quraisy. Sedangkan yang enam huruf, enam bahasa Arab lagi ditinggalkan, tidak dipakai. Semuanya ini dimaksudkan agar supaya terjadi kesamaan dan kata sepakat dalam membaca Al-Quran, serta terhindar dari perselisihan yang berkepanjangan terhadap kitab Allah sebagaimana perbuatan ahli kitab. Sedang Utsman dan para sahabat menukan satu huruf saja. Sehingga Utsman berpesan kepada sebagian sahabat yang juru tulis untuk mengumpulkan di antara Zaid bin Sabit, kalau terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikan pada lugah asalnya, itu lugah Quraisy. Itulah yang sampai kepada kita ini, satu huruf, enam huruf lagi ditinggal, karena bukan suatu kewajiban, karena diturunkan waktu itu untuk kemudahan bangsa Arab membaca Al-Quran, karena mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu pahamnya, sudah tidak ada lagi, kita sudah tidak tahu lagi, itu sudah ditinggalkan sudah, yang ada satu ini. Kemudian di sini saya jelaskan, akan tetapi yang perlu kita ketahui dan hal ini sering disalahpahami ialah bahwa tujuh huruf di atas bukanlah tujuh atau sepuluh kiroah, beda yang kita kenal. Tujuh huruf beda dengan tujuh kiroah, karena di antara keduanya tidak sama dan terdapat perbedaan. Ini saya jelaskan sih. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf ialah satu, lafaznya berbeda, tetapi maknanya sama serta tidak berlawanan satu dengan yang lainnya. Ini nukilan sahabat menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuh huruf itu. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf itu ialah seperti perkataan kamu, akbil halumma ta'ala. Lafaznya berbeda, tetapi maknanya satu, apa? Kemari, kemarilah. Tapi lafaznya ada akbil halumma ta'ala. Yang mana saja dibaca saat itu benar adanya, karena maknanya sama. Yang kedua, kadang-kadang makna yang satu berbeda dengan makna lain, tetapi kedua makna tersebut hak benar adanya. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuh huruf, dan sudah tidak ada lagi. Sudah hilang, sudah diangkat. Karena para sahabat meninggalkannya, enam lugah itu sudah selesai satu huruf untuk kesepakatan berdasarkan perintah Nabi SAW, bacalah Al-Quran ketika hati-hati kamu bersatu. Apabila terjadi perselisihan di antara kamu dalam memahami Al-Quran, dalam bacaan, tinggalkan, yang dipilih yang benar, yang salah tinggalkan. Dipilihlah satu bahasa untuk kesatuan yang asalnya tujuh lugah. Tadi seperti tadi ada dua macam itu tujuh lugah. Lafaznya berbeda, maknanya sama. Jadi seorang sahabat baca surat ini dengan sahabat lain baca surat lain, itu lafaznya bisa berbeda. Tapi begitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Untuk apa? Kemudahan bangsa Arab membacanya sehingga tidak sulit dan dapat dengan mudah mereka memahaminya. Nah, ketika banyak yang masuk Islam dari orang-orang ajam, mulai terjadi perselisihan cara membaca. Nah, ini diberitahukan kepada Utsman. Ini yang terjadi di masyarakat seperti ini. Barulah Utsman memanggil para penulis wahyu untuk menetapkan satu lugah, itu lugah Quraisy. Ini yang asalnya. Karena Nabi SAW orang Quraisy, maka ditetapkan. Yang enam ditinggalkan oleh seluruh para sahabat, ijma' mereka. Tidak ada perbedaan lafaz, tidak ada perbedaan makna, yang satu ini, yang lafaznya ini, enggak, satu lafaz. Hanya kemudian timbul belakangan hari cara membacanya. Itu yang kita kenal bacaan yang tujuh, qira'ah sab'ah, ada bacaan tujuh, ada bacaan sepuluh, ini yang saya jelaskan. Kedua, sedangkan yang dimaksud dengan tujuh atau sepuluh qira'ah ialah lafaz dan maknanya sama, tetapi cara membacanya yang berbeda. Adapun contoh-contohnya ini saya ada menulis tentang qira'ah sab'ah. Misalnya saya ambil contoh. Orang baca Maliki Yaumiddin. Mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Sahih. Bacaan kedua
Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Sahih, boleh. Pilih salah satunya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada lagi bacaan yang lain. Maliki Yaumiddin. Berarti ada huruf ya. Maliki Yaumiddin. Maka li itu ada huruf ya. Ini bacaan syad. Tidak sahih. Ini ditinggalkan oleh para ulama. Ah, begitu. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada perbedaan. Yang mana saja. Itu tergantung dari qori'nya yang asalnya bagaimana. Kalau orang belajar qiraah begitu, qori' dia kemana sanatnya itu, sampainya ke bacaan yang mana. Nah, nanti terangkan itu cara membacanya. Lafaznya tidak berbeda. Lafaznya tidak berbeda. Ada kalanya bertasydid, ada kalanya tidak bertasydid, ada kalanya berhamzah, ada kalanya yu'minun, ada yu'minun, itu tidak ada hamzah. Ya, itu orang-orang ahli qiraat. Tetapi karena kaum kita di sini sudah biasa baca yang kita kenal baca, sehingga kalau kita baca seperti itu bisa jadi imam bingung orang. Itu waddhuha dibaca waddhuhi. Mana orang bingung nantinya, bisa menimbulkan fitnah. Itu jangan, kecuali di tengah-tengah para pelajar, kecuali di pesantren, di sekolah, untuk mengajarkan para talamid cara membaca. Misalnya dia membaca subbihisma rabbikal a'la dan seterusnya itu. Tapi kalau depan umum jadi imam salah satu qiraah sab'ah dibaca, sesal orang kan jadi fitnah. Kita baca apa yang manusia, apa yang kaum muslimin baca. Ah, itu selesai tentang bahwa salah satu yang dimaksud dari qaidah law kana khairan lasabaquna ilaihi adalah ketetapan adanya ijma' sahabat. Ijma'nya adalah muhajirin wal ansar. Dan yang masuk juga yaitu apa? Yang kedua, halaman 108, manhaj atau cara beragama para sahabat benar dalam berpegang kepada Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kewajiban kita mengikuti cara beragama dan pemahaman para sahabat dalam berpegang dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kemudian saya menjelaskan tentang manhaj dan akidah dan perbedaan keduanya. Kemudian pada halaman 110 yang masuk juga dalam tafsir dari kaidah law kana khairan, mereka para sahabat mendahulukan wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah dari akal pikiran mereka. Jadi mereka beragama dengan wahyu, bukan dengan ra'yu semata. Bukan tidak penting akal itu. Akal itu penting, bahkan jadi asas, dasar. Seseorang dikenakan perintah dan larangan, yaitu taklif. Salah satu syaratnya apa? Berakal. Kalau dia tidak berakal, maka tidak ada perintah dan larangan baginya. Jadi kedudukan akal tinggi dan besar sekali. Tetapi ia bukan asas dan tidak boleh mendahulukan akal dari wahyu. Terjadinya kekeliruan, bahkan kesesatan di dalam memahami Al-Kitab dan Sunnah, khusus yang berkaitan dengan Al-Aqidah, apalagi yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah, karena adanya kaidah dari sebagian mereka menetapkan bahwa akal yang menjadi asas. Ini yang terjadi pada kaum mutakallimin, mutakallim. Kaum mutakallim dinamakan mutakallim, orang yang berbicara. Maksudnya pembicaraan mereka itu mengenai ilahiyat, ketuhanan, mengenai Allah, dengan mendahulukan akal dari wahyu. Itu dia ta'rif mutakallim. Orang-orang yang berbicara tentang Islam, orang-orang yang berbicara tentang Allah, dengan asasnya mendahulukan akal dari wahyu. Kenapa mereka demikian rancu? Karena mereka telah menetapkan salah satu kaidah mereka yang sangat terkenal, yaitu akallah yang menjadi asas, bukan wahyu. Wah, ini berbahaya sekali. Sehingga tokoh mereka Ar-Razi, Fakhruddin, Fakhruddin Ar-Razi, tokoh dari kaum mutakallimin, menetapkan dalam sebagian kitabnya
untuk menjelaskan permasalahan bahwa akal itulah yang menjadi asas, bukan wahyu. Maka ia membuat soal jawab. Dari sini kita mengambil pelajaran yang berharga. Apabila pondasinya itu, asasnya itu sudah ada syubhat, kerancuan, maka yang selanjutnya akan terjadi syubhat dan syubhat dan syubhat. Coba perhatikan, mereka membuat soal jawab seperti ini. Sudah saya jelaskan di kitab Syarah Aqidah Salaf. Jika terjadi kontradiksi antara Alkitab dan Sunnah dengan akal, apa yang kita harus perbuat? Ini sebuah kerancuan. Pertanyaan ini sebuah kerancuan. Karena tidak mungkin terjadi kontradiksi antara Alkitab dan Sunnah dengan akal. Jadi mereka membuat pertanyaan, bagaimana kalau terjadi perlawanan, pertentangan antara wahyu dengan akal? Mana yang harus kita dahulukan? Nah, itu dia. Mereka sudah buat satu kerancuan. Padahal tidak mungkin akal akan berlawanan dengan wahyu sama sekali. Dia akan taslim, menyerah sepenuhnya. Walaupun ia tidak bisa mencernanya akal itu. Lihat kaum mutakallimin. Dia membuat satu pertanyaan yang pertanyaan itu rancu. Berarti memungkinkan akal itu menyalahi Alkitab dan Sunnah. Memungkinkan Al-Quran dan Sunnah itu berlawanan dengan akal. Padahal tidak. Menurut perjalanan manhaj para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman, bahwa tidak akan pernah terjadi perlawanan, pertentangan antara akal dengan wahyu, wahyu dengan akal, sama sekali. Dan akal pasti akan membenarkan wahyu jika akalnya itu sahih, sehat, dan akalnya tidak memiliki kerancuan. Yang dimaksud kerancuan itu, jalan dia di dalam menggunakan akalnya bukan jalan Alkitab dan Sunnah, bukan jalan para sahabat, sehingga akalnya kemana-mana cara berpikirnya. Karena itu mereka mendahului, bagaimana kalau terjadi pertentangan? Bingung sendiri. Apa ini? Lalu mereka membuat jawaban. Jawaban pertama, kita menjamak, dikompromikan antara wahyu dengan akal. Lalu mereka menjawab, mustahil mengkompromikan, menjamak dua yang berlawanan. Karena kan tadi, bagaimana kalau terjadi pertentangan, perlawanan antara Alkitab dan Sunnah dengan akal? Jawaban pertama dijamak. Lalu mereka berikan jawaban lagi, mustahil. Mustahil kalau kita menjamak, karena kedua-duanya berlawanan. Jawaban kedua, didustakan kedua-duanya, ditolak kedua-duanya, mustahil. Jadi menolak Al-Quran, Sunnah dan akal, mustahil juga. Kemudian jawaban yang ketiga, kita mendahulukan wahyu Al-Quran dan Sunnah, kemudian akal. Lalu mereka mengatakan mustahil, lihat kerancuan ini, dan berani menyatakan, mustahil kita mendahulukan wahyu Alkitab dan Sunnah dari akal, karena yang menjadi dasar itu akal. Celaan terhadap akal, maka celaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Begitu mereka katakan. Oleh karena itu, jawaban yang sahih menurut mereka, yang keempat, mendahulukan akal yang menjadi asas, kemudian wahyu Alkitab dan Sunnah. Dan kalau terjadi kontradiksi perlawanan, maka ada dua cara mereka menempuh. Pertama, ta'wil. Itu dia. Timbullah takwil terhadap sifat-sifat Allah. Ini menyalahi akal, kata mereka. Allah dikatakan mempunyai kedua tangan, harus takwil. Tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Itu dia. Takwil semuanya. Karena bertentangan menurut mereka dengan akal. Padahal menurut Ahlus Sunnah tidak bertentangan. Karena mereka memulai dengan syubhat, maka akan beranak pinak syubhat itu, beranak cucu syubhat itu, berketurunan. Paham itu? Ta'wil. Gitu jawabannya.
ta'wil. Istiwa bukan istiwa, istaula. Padahal tidak dikenal di kalangan bangsa Arab istiwa itu dengan arti istaula. Karena arti istaula itu ada dua yang berhadapan. Saya berhadapan dengan antum untuk menguasai ini. Saya tempur dulu dengan antum. Antum kalah baru saya bisa menguasai ini. Siapa yang berhadapan dengan Rabbul Adamin? Itu tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab. Tapi karena mereka memulai dengan kerancuan, maka beranak pinaklah kerancuan dari satu kerancuan. Semua anak-anaknya rancu semuanya, cucunya semuanya, sampai cicit-cicitnya sekarang ini. Dimulai dari situ. Beda dengan ahlu sunnah, dimulai dengan akal yang sahih, akal yang taslim kepada wahyu, akal yang tidak pernah menyalahi wahyu, akal yang selalu membenarkan wahyu. Dan mereka tidak memulai dengan kerancuan. Mereka mulai dengan kelancuan. Itu sebabnya ada ta'wil-ta'wil. Itu kalau antum mau tahu. Ta'wil. Allah turun ke langit dunia. Nggak masuk di akal. Ini serupa dengan manusia. Ta'wil. Yang turun bukan zat Allah. Yang turun adalah rahmat Allah. Tampak kejahilan. Kalau rahmat Allah, Allah kapan saja turun rahmatnya. Tidak perlu sampai sepertiga malam yang akhir. Ta'wil. Yang kedua kata mereka, kalau kita tidak ta'wil, tafwid. Tafwid. Allah mempunyai wajah. Serahkan saja artinya kepada Allah. Berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu wajah Allah itu. Serahkan. Istiwa kita tidak tahu artinya, serahkan saja kepada Allah. Ada dua macam itu. Terjadilah kerancuan khususnya di dalam memahami tentang Allah tabaraka wa taala dan lain-lain. Itu akibat mendahulukan akal dari wahyu. Ahlus sunnah selalu mendahulukan wahyu dan akal itu sebagai pelayan wahyu. Khadimnya yang mengikuti wahyu dan tidak akan pernah menyalahi wahyu. Karena kaum salaf memulai bukan dengan syubhat. Memulai dengan kebenaran. Memulai dengan wahyu. Kemudian yang keempat, halaman 112, mereka para sahabat sangat menjauhi dan membenci serta memerangi bid'ah. Karena itu terbitlah kaidah itu. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau perbuatan ini baik, pasti para sahabat telah mendahului kita. Karena para sahabat amalnya, keyakinannya bukan keyakinan bid'ah. Mereka berjalan di atas hidayah dan nur Al-Quran dan Sunnah. Tidak keluar dari keduanya. Selama mereka mengetahuinya ketika sampai kepada mereka. Karena tidak semua hadis sampai kepada mereka. Munculnya kaidah itu, kan para sahabat sangat membenci bid'ah, sangat menjauhi bid'ah, memerangi bid'ah. Saya ingat cerita Ibnu Umar, ketika ada orang bersin mengucapkan apa salam pada Nabi. Apa? Dan saya tulis di Masail keberapa. Ya, mengucapkan salam atau selawat kepada Nabi. Sambil mengucapkan Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad sallim. Ditegur langsung oleh Ibnu Umar. Kita juga, yakni kami para sahabat ya, juga mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika bersin, bukan itu yang diajarkan kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan ketika bangkis bersin mengucapkan salam atau selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah. Yang diajarkan kepada Nabi adalah memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kan gitu ya. Ada orang yang mendengar ucapan yarhamukallah, kemudian jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu yang diajarkan. Dia langsung ditegur oleh Rasulullah, oleh Abdullah bin Umar, seingat saya Abdullah bin Umar tegur langsung. Bukan itu, berarti mereka memang tidak keluar dari ajaran Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam.
wa radhiyallahu anhum jami'an. Karena itu ada kaidah itu. Kenapa kita tidak mengerjakan ini? Kenapa kita tidak mengerjakan perbuatan itu? Kenapa kita tidak meyakini keyakinan ini? Law kana khairan la sabaquna ilayhi. Sudah pernah saya jelaskan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menjelaskan law kana khairan la sabaquna ilayhi. Kemudian yang kelima, halaman 126, mereka para sahabat tidak mengajak atau menyeru kepada perselisihan dan perpecahan. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan mereka sepakat mengajak kepada persatuan. Yakni persatuan di dalam yang hak kebenaran, yaitu persatuan dalam manhaj dan akidah, mengamalkan perintah Tuhan mereka Allah Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang keenam, kalau mereka berselisih dalam sesuatu masalah, baik masalah keduniaan atau akhirat mereka, atau masalah amaliyah perbuatan, atau masalah ilmiah keyakinan, mereka segera merujuk kembali kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul, mengamalkan perintah Rabbul Alamin. Itu ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, yakni berselisih tentang sesuatu, yang sesuatu masalah apa saja, maka kembalikanlah ia, perselisihan tersebut, kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ila Allah. Tidak disebut wa ila Rasul. Ada hikmah yang dalam. Kenapa huruf ila tidak diulang ketika mengembalikan kepada Rasul? Farudduhu ila Allah war Rasul langsung. Tidak ada wa ila Rasul. Enggak. Ada hikmah yang dalam sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Maknanya, kemana saja kamu kembalikan, baik kepada Allah dahulu, lebih dahulu kepada Al-Quran, atau kepada hadis sunnah lebih dahulu, yang mana saja boleh, silakan. Tidak harus Quran dulu kemudian sunnah, tidak. Yang mudah bagi kamu, yang mana kamu mau kembalikan, ini perintah mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, yang mana saja yang mudah bagi ahli ilmu, bagi ulama untuk melihatnya. Ada yang mengembalikan lebih dahulu kepada sunnah, boleh. Ada yang mengembalikan lebih dahulu kepada Alkitab. Ada yang dua-duanya, Alkitab dan sunnah. Ada yang sunnah dulu dibawakan baru Alkitab. Sama saja, tidak ada perbedaan. Itu diantara hikmahnya. Huruf ila tidak diulang ketika menyebut war rasul, yang maknanya memang kepada Rasul. Itu. Dan ini menjadi syarat keimanan kamu kepada Allah dan hari akhir. Dan yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik kesudahannya. Ini perintah wajib untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Alkitab dan Sunnah. Dan untuk memahaminya, meminta bantuan kepada para ulama. Bukan asasnya mengembalikan kepada aqwalun nas, perkataan-perkataan manusia, pendapat-pendapat manusia, mazahib, tidak. Kepada Allah dan Rasul, Alkitab dan Sunnah. Ini panjang saya menjelaskan tentang ayat ini. Yang ketujuh, halaman 130. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, mereka di sini para sahabat, tidak sampai membuat mereka bercerai-berai atau berpecah belah di dalam manhaj dan akidah, apalagi sampai saling menyesatkan dan mengkafirkan. Tidak terjadi, walaupun sampai terjadi pertumpahan darah sesama mereka perang, tapi mereka tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan. Tidak ada dua manhaj, tidak, manhajnya satu, akidahnya satu. Perselisihan itu timbul karena tingkat berpikir mereka berbeda, ilmu mereka berbeda, ijtihadnya berbeda. Karena mereka mujtahidun. Sempat terjadi perselisihan. Tetapi perselisihan itu tidak mengakibatkan
perpecahan dalam manhaj dan akidah. Tidak. Akidahnya sama, manhajnya sama, semuanya. Oleh karena itu, saya pada halaman 131 di sini sebelumnya saya menjelaskan sama sekali tidak pernah terjadi di dalam sejarah hidup dan kehidupan mereka para sahabat selama satu abad sejak wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi pertama dan yang terbaik dari umat ini. Allahumma, jadi perkataan Allahumma sering diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tabarruk. Allahumma na'am, itu maknanya untuk tabarruk, mengambil berkah dari nama Allah. Rasulullah pernah ditanya begini-begini, Allahumma na'am. Jadi kita mengatakan Allahumma amin, mengambil berkah dari nama Allah. Jadi saya mengucap Allahumma, kecuali kebohongan-kebohongan besar yang dibuat oleh kaum zindik munafik seperti Rafidah dan lain-lain atas nama para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Yakni riwayat-riwayat yang sampai kepada kita mengenai para sahabat yang menceritakan perselisihan dan pertengkaran serta peperangan di antara mereka dan yang dengan sebabnya membuat sebagian mereka dituduh dengan berbagai macam tuduhan, maka ia beredar dari tiga macam riwayat. Nah, ini dia. Riwayat pertama, riwayat-riwayat palsu yang disandarkan pada mereka. Ini tidak ada harganya sama sekali. Orang berbohong atas nama para sahabat radhiyallahu anhum. Riwayat yang kedua, riwayat-riwayat yang sah, sahih atau hasan, tetapi maknanya telah diubah. Ah, ini kejahatan lagi. Kejahatan dalam mengubah makna. Kejahatan pertama dalam membuat riwayat-riwayat dusta bohong. Kejahatan kedua dalam mengubah makna dari riwayat yang sahih atau hasan. Riwayat yang ketiga, riwayat-riwayat yang sah tetapi telah dimasuki dengan tambahan-tambahan palsu atas nama mereka. Juga saya mengambil dari Al-Aqidah Al-Wasitiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian saya menjelaskan perselisihan yang terjadi di antara mereka para sahabat hanya karena dua sebab yang asasi yang menjadi dasar, yaitu apa? Sebab pertama, sifat dan tabiat manusia yang suka berselisih. Itu sifat dan tabiat manusia. Enggak ada manusia adem saja gitu, enggak ada. Pasti berselisih. Kakak beradik, suami istri, bahkan bapak anak. Biasa, itu tabiat memang manusia. Hanya benar dan tidaknyakah itu? Sebab kedua, berbedanya atau berlebih kurangnya tingkat berfikir dan keilmuan di antara mereka dalam berijtihad tentang suatu masalah. Nah, ini penting diketahui, lihatnya. Yang sangat menarik sekali dari cara beragama para sahabat, yang ia merupakan kaidah pembeda. Sekarang saya menjelaskan kaidah pembeda, tamyiz atau tafriq antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Nah, ini perlu sangat diketahui. Pembeda pertama, bahwa para sahabat tidak pernah mengajak kepada perselisihan, tidak pernah, kecuali terpaksa, yaitu karena dua sebab tadi. Adapun ahli bid'ah, mereka selalu mengajak kepada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan. Sama saja apakah dengan lain firqah atau satu firqah sesama mereka. Karena memang hukum asal dari manhaj mereka, ahli bid'ah, adalah berpecah belah dan berselisih. Ya, pembeda kedua. Perselisihan para sahabat dengan ilmu dan keadilan. Dengan ilmu dan keadilan. Mereka bersih, tetap mereka mengakui ikhwannya, saudaranya. Bukan dengan kejahilan dan hawa nafsu. Adapun ahli bid'ah, perselisihan mereka dibangun atas dasar kebodohan dan mengikuti hawa nafsu. Karena itu mereka dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Pembeda ketiga, para sahabat selalu merujuk kembali kepada kebenaran jika ternyata salah atau keliru. Mereka sangat jauh dari bersikap jumud dan ta'assub. Oleh karena itu tidak ada seorang pun dari ulama ahlu sunnah yang mengatakan dan meyakini bahwa para sahabat itu maksum, terbebas dari salah dan dosa. Tidak ada. Para sahabat adalah manusia seperti manusia lainnya yang berjalan sesuai dengan tabiatnya. Bisa salah, bisa keliru, berdosa dan seterusnya. Tetapi mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar sebagaimana akan datang keterangannya. Adapun ahli bid'ah,
kepala dan dada mereka dipenuhi dengan kejumutan dan ta'assub madhhabiyah, yang pada hakikatnya mereka menolak kebenaran setelah kebenaran itu datang. Dan mereka tidak merujuk kepada Alkitab dan Sunnah kecuali mereka tahrif, mengubah maknanya, atau kalau hadis sebagian yang mereka dustakan, tetapi mereka merujuk kepada perkataan manusia, aqwalur rijal, walaupun menyalahi Alkitab dan Sunnah. Pembeda keempat, perselisihan para sahabat tidak sampai membuat mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Adapun ahli bid'ah, perselisihan mereka akan membawa mereka untuk saling menyesatkan dan saling laknat, serta puncaknya mereka akan saling mengkafirkan satu dengan yang lain, walau sesama satu firqah. Maka apabila antum melihat ada orang yang menyandarkan kepada sunnah dan dia melaknat saudaranya sesama ahli sunnah, bahkan mengkafirkan, bahkan, tentu ada sesuatu pada manhaj mereka itu. Mereka tidak berjalan di atas manhaj para sahabat. Ada sesuatu yang salah. Karena para sahabat tidak saling melaknat, tidak saling, apalagi saling mengkafirkan, tidak ada. Walaupun mereka pada sebagiannya berselisih. Pembeda yang kelima, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat tidak sampai membuat mereka bercerai-berai dan berpecah belah di dalam persatuan yang hak, sehingga tidak sampai berfirqah-firqah yang setiap firqahnya mempunyai nama sendiri atas nama agama yang mereka mengajak manusia kepada firqahnya. Adapun ahli bid'ah, perselisihan mereka pasti membuat mereka berpecah belah sampai berfirqah-firqah, dan setiap firqah mempunyai nama sendiri. Kemudian saya jelaskan tentang firqah-firqah yang ada, ya. Ah, ini dia. Ada kitab saya juga, kesahihan hadis Iftiraqul Ummah. Kemudian yang kedelapan, para sahabat adalah ulama'nya umat ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal. Ya, ulama ini para sahabat di tazkiyah oleh Rabbul Alamin. Perhatikan ayatnya, wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min 'indika qalu lilladhina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladhina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada orang, yang dimaksud orang-orang munafik, hadir di majlis Nabi yang mendengarkan perkataan Rasul di majlis beliau, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu selesai majlis, mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para sahabat utul ilmah, orang-orang yang diberi ilmu. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap orang yang mengaku dia berilmu, siapa yang menyatakan dia berilmu? Apakah ahli ilmu menyatakan dia ustaz? Siapa? Ya, dirinya sendiri. Nah, ini tidak sesuai dengan ayat ini. Allah langsung yang menyatakan para sahabat utul ilmah, orang-orang yang diberi ilmu. Berdasarkan ayat ini, maka tidak seorang pun mengaku mendakwakan dirinya berilmu, atau kalau sekarang jadi ustaz, siapa yang menyatakan kepada mereka bahwa mereka berhak ini? Siapa? Harus ada pernyataan dari orang yang berilmu. Dari orang yang berilmu. Ini kaidah dalam agama. Siapa yang menyatakan fulan ini ustaz? Tahu-tahu muncul di media. Sekarang zaman media. Media sosial. Siapa? Ada ahli ilmu yang menyatakannya? Ini antum perlu tahu ini. Sehingga antum tidak duduk di majelis-majelis yang dikatakan ustaz, padahal ini bukan ustaz. Dari mana antum tahu? Allah nyatakan bahwa para sahabat utul ilmah,
Maka orang-orang munafik itu berkata kepada para sahabat, pura-pura tidak tahu apa yang disabdakan, apa yang dibicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza qala anifa? Apa sih yang dikatakannya tadi? Wah, ini sombong. Mereka pura-pura enggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala kunci tutup hati mereka. Ulaikal ladzina tabaa Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwaahum. Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Orang-orang munafik beda dengan sahabat. Allah puji setinggi-tingginya, setinggi-tinggi pujian. Utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Kemudian yang ke-9, halaman 136, mereka, yakni para sahabat, adalah sebaik-baik umat dan generasi terbaik dari umat ini, sebagaimana firman Allah dan sabda Rasulnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat para nabi dan rasul yang diangkat, diperlihatkan oleh Allah, dipertontonkan di hadapan manusia selain dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Hanya mereka satu dari seluruh banyak para sahabat nabi, para sahabat, para nabi dan rasul dihadapkan pada manusia ini dia. Para sahabat, para nabi dan rasul semuanya baik-baik seperti al-hawariyun, ya. Tapi para sahabat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Kan khitab ini, pembicaraan ini ditujukan pertama kali kepada siapa? Kita belum lahir. Kepada para sahabat, wakil dari umat Islam yang akan mengajarkan Islam dan mendakwahkan Islam kepada manusia. Allah katakan, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maksud ukhrijat linnas, ditampakkan ke hadapan manusia, dipertontonkan agar manusia dapat melihat. Karena itu orang bisa melihat ajaran Islam dari para sahabat. Oleh sebab itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk apa? Tabligh. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun seayat, walaupun sedikit, walaupun sejumlah, sampaikan. Itu kepada siapa pertama kali? Pada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat utul ilma. Kemudian yang sabda beliau itu pada hajjatul wada, liyuballigh asyahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nanti juga ada di sini hadisnya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang ke-10, mereka telah mendapat keridaan Rabbul Alamin sebagaimana firman Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum biihsanir radiyallahu anhum waradu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha abada. Zalikal fawzul azim. Besar sekali ayat ini. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, yaitu orang-orang al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka apabila kita ingin mendapat keridaan Allah dan Allah sediakan jannah yang indah sekali yang di dalamnya penuh dengan sungai-sungai yang mengalir, dan kita ingin memperoleh kemenangan yang besar, fawzul azim, maka tidak dapat tidak kita harus mengikuti manhaj perjalanan kehidupan keagamaan para sahabat. Karena agama Islam ini meliputi dunia dan akhirat. Doanya saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, seterusnya. Kemudian yang ke-11, mereka adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah dan dakwah beliau sebagaimana sabda beliau, ala liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi
Kalau para sahabat itu bukan orang yang berilmu, tentu Rasulullah tidak akan percaya untuk menyampaikan ilmu yang besar. Kalau para sahabat tidak amanah, khianat, tentu Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan mereka untuk tabligh. Maka orang yang tabligh dakwah, ya harus berilmu dan harus yakni amanah, menjadi orang terpercaya dan ditakdil oleh ahli ilmu. Kalau para sahabat langsung ditakdil, yakni dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ke-12, Rasulullah SAW telah melarang mencaci maki para sahabat sebagaimana sabda beliau, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadihi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wa la nasifahu. Sahihun, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku, ini umum semua sahabat, jangan kamu caci maki. Kalau ada orang mencaci maki para sahabat, kata ulama, maka keislamannya tertuduh, dicurigai. Siapa dia ini? Kok Islam tapi mencaci maki para sahabat? Tidak mungkin orang Islam akan mencaci maki para sahabat. Penyambung lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita, siapa kalau bukan para sahabat? Maka ketika mereka mencaci maki salah seorang dari mereka saja, maka dia tertuduh. Bahkan Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan dia ini zindiq, munafik. Tidak ada yang mencela para sahabat kecuali orang-orang munafik. Tidak ada yang marah kepada para sahabat kecuali orang-orang kufar. Dan orang munafik mengatakan para sahabat sufaha, bodoh, lemah akalnya, tidak tahu mana yang maslahat dan mana mudarat. Dihinakan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala bela. Bela. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya mereka orang-orang munafiklah yang sufaha, bukan para sahabat. Langsung pembelaan dari Rabbul Alamin. Tertuduh dia. Kaya Rasulullah katakan, la tasubbu ashabi. Karena mereka ini orang-orang pilihan Allah. Allah yang memilih satu persatu mereka mendampingi, menyertai Nabi. Pilihan Allah para sahabat itu. Sehingga kalau kita mencaci maki mereka, menuduh mereka, berarti menuduh Allah zat yang memilih para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu ijma semuanya para ulama ahlus sunnah, siapa yang mengatakan bahwa para sahabat itu kafir semuanya kecuali hanya beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari, maka orang yang mengatakan itu kafir karena telah mendustakan beberapa ayat tadi, mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwa para sahabat murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dia yang murtad, dia yang kafir karena telah mendustakan secara terang-terangan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita akan berbicara tentang para sahabat, tapi kita dibatasi oleh waktu. Barangkali pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan berbicara lagi tentang manhaj para sahabat, supaya kuat manhaj kita untuk mengarungi hidup dan kehidupan ini, khususnya pada hari-hari ini, pada zaman ini begitu banyak syubhat, bahkan syahwat. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.